الحقيقة كلمة التعارف هذا disebut sekali sahaja di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang mengakui satu kalimat sahaja, diulangkan satu kalimat sahaja, kalimat tersebut apa? 1620 kalimat sahaja. Ini jenis kalimat-kalimat yang hanya diulang sekali di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, disebut sekali, tak ada ulang maknanya. Jadi kita lihat di sana ada aturan-aturan tertentu, penghadang-penghadang tertentu, sistem-sistem tertentu yang menyebabkan kita mengetahui ini bukanlah kalam manusia, bahkan ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW telah disokong, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada ayat. Ha? Sebelum masuk kepada ayat yang mengandungi kalimat ta'arufu itu, Wala Syekh menganjurkan kita untuk melihat ayat sebelum yang kita panggil sebagai sifat. Yang melihat ayat sebelum, iaitu ayat yang berbunyi, Ya Muhammadina Amanu Ijtanibu Kathirun Minal Ism. Ya Muhammadina Amanu Ijtanibu Kathirun Minal Ism. Inna Ma'arrati Ismun. ولا تبسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الشيخ رضي الله تعالى عنه أيام التعارف هي مرادة سلفاس عن بركة المدينة didahulukan dengan ayat yang kita bacakan tadi yang bermaksud wahai segala manusia, wahai segala manusia, jauhilah banyak perkara daripada sangka-sangka. Maknanya jauhnya sangka buruk kepada orang. Maka zaman ini, zaman sosial media, mudah kita terjumpa dalam perkara buruk kepada manusia itu yang Syekh setakat ini. Dan selepas-selepas kita disebutkan beberapa pekerjaan yang menghindarkan kita daripada dosa-dosa yang kata oleh Syekh radhiyallahu ta'ala. Dia boleh dianggap sebagai sebuah kaedah penting untuk menyatupadukan sesama manusia, sama ada di peringkat keluarga ataupun peringkat umat ataupun peringkat sesama makhluk, sesama manusia. Maka ayat yang disebut sebelum ini boleh dianggap sebagai kaedah yang dapat membantu untuk kita menyatupadukan, memperkenalkan antara satu sama lain. Dan boleh saya di akhirnya menyebut tadi, iaitu betapa bahaya di zaman ini apabila sosial media dikumpulkan berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya. Dan Syekh mengingatkan dalam hadis disebutkan, cukuplah berdosa ataupun cukuplah seorang dikira berdusta